semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Amanda, Akiram, Elizabeth, Toshi, Stephen, dan Andres karena sudah mendukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian ya. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Nah, di episode kali ini kita akan mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Bujangan. Lagu ini adalah lagu lawas yang sangat terkenal. Apa itu lagu lawas? Lagu lawas adalah lagu lama, biasanya dari sekitar tahun 70 sampai 80-an. Lagu ini berjudul Bujangan, dibawakan oleh Kus Plus. Kus Plus adalah grup musik dari Indonesia yang sangat legendaris pada tahun 70-an. Papaku suka sekali grup ini. Waktu remaja sangat sering mendengarkan lagu-lagu Kus Plus. Walaupun sudah sangat lama, anak muda sekarang banyak yang masih tahu Kus Plus. Yuk, langsung saja kita dengarkan lagunya. Begini nasib jadi bujangan, kemana-mana asalkan suka, tiada orang yang melarang. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Apa susahnya hidup bujangan? Setiap hari selalu bernyanyi, tak pernah hatinya bersedih. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Itulah lagu Bujangan dari Kus Plus. Sangat mudah tapi enak didengar ya. Yuk kita dengarkan satu persatu penjelasannya. Pertama-tama, apa itu bujangan? Bujangan adalah sebutan untuk laki-laki yang belum menikah. Laki-laki yang belum punya istri. Kalau di bahasa sekarang, jomblo. Begini nasib jadi bujangan. Seperti ini nasib jadi jomblo. Nasib, apa itu nasib? Nasib adalah sesuatu yang sudah ditentukan Tuhan atas seseorang. Nasib bisa ada yang baik, bisa juga buruk. Ada nasib baik, ada nasib buruk. Kalau kata orang, nasib itu sulit untuk diubah. Bagaimana menurut kamu? Apakah menurutmu kita bisa mengubah nasib? Begini nasib jadi bujangan. Kemana-mana asalkan suka, yang penting suka, tiada orang yang melarang. Tidak ada yang mengatakan tidak boleh. Hati senang
walaupun tak punya uang. Kata-kata yang sangat menghibur ya. Apa susahnya hidup bujangan? Sebenarnya kalimat ini bukan pertanyaan, tapi kalau ditanya, apa susahnya hidup bujangan? Mungkin jawabannya, kadang merasa kesepian. Seringkali tidak ada yang menemani, kemana-mana harus sendiri. Tapi, bukankah itu hal yang baik? Setiap hari hanya bernyanyi, tak pernah hatinya bersedih. Apakah para pendengar setuju dengan lagu ini? Kalau tidak ada pasangan, tidak ada pacar, tidak ada yang membuat sedih. Biasanya yang menjadi beban adalah pasangan atau keluarga. Kalau tidak ada beban, selalu bahagia. Apakah kamu setuju? Menurutku, jomblo ataupun punya pasangan ada enak dan tidak enaknya masing-masing sih. Bagaimana kalau menurut kamu? Itu saja penjelasan untuk lagu ini. Sangat mudah kan? Yuk kita dengarkan sekali lagi. Kalau bisa, ikut bernyanyi ya. Begini nasib jadi bujangan, kemana-mana asalkan suka, tiada orang yang melarang. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Apa susahnya hidup bujangan? Setiap hari selalu bernyanyi, tak pernah hatinya bersedih. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Episode kali ini sampai di sini. Semoga kalian banyak belajar hal baru tentang lagu dan kosakata dalam bahasa Indonesia. Kalau ada lagu yang ingin kalian dengarkan, kirimkan permintaan atau requestmu ke podcastbahasaindonesia@gmail.com ya. Jangan lupa dukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon dan dapatkan transkrip untuk semua episode. Bisa juga dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosial dan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.